Everybody sing that shit. Kami dari tim PKM jurusan Biologi Universitas Negeri Surabaya yang terdiri dari Bapak Suno Kuncoro, Ibu Widowati, Ibu Winarsi, dan saya sendiri Dwi Anggorowati Rahayu. Kita ketahui bersama bahwa di Pantai Banjaran Madura itu memiliki potensi alam lokal perikanan yang melimpah, yaitu kita ketahui bersama adalah kelimpahan dari kerang tahu. Kita tahu bersama bahwa selama ini masyarakat sekitar, khususnya ibu-ibu nelayan, itu belum mengolah potensi lokal yang ada, yaitu kerang tahu tadi. Sehingga kami dari PKM Jurusan Biologi Universitas Negeri Surabaya menginisiasi masyarakat untuk melalui ranah ekonomi dan ekopreneurship, yaitu diversifikasi olahan produk kerang tahu, di mana kami akan melatihkan produk olahan kerang tahu ini menjadi 3 produk unggulan yang nantinya akan menjadi produk unggulan khas Pantai Banjaran Madura, yaitu jajanan kuliner khas. Yaitu ada 3 produk, di mana terdiri dari kerupuk kerang tahu, abon kerang tahu, dan stik kerang tahu. Untuk yang kedua, kita akan menyajikan resep untuk kuliner khas Pantai Banjaran Madura, yaitu kita akan mencoba membuat stik dari bahan dasar kerang tahu. Oke, bahannya apa saja yang kita perlukan? Yang pertama pasti kerang tahu. Kerang tahu yang sudah kita rebus dengan 1 buah serai dan 1 sendok garam. Setelah kerang tahu, yang kedua adalah kita siapkan telur sebanyak 1 buah, kemudian 25 gram mentega, 1 sendok gula, 1,5 sendok garam, kemudian 50 gram bawang putih, 250 gram tepung terigu, 50 gram tepung maizena. Dan pastinya tidak kalah adalah untuk menggoreng, kita menggunakan minyak. Setelah kita menyiapkan bahan-bahan dasar ini, mari kita mendemonstrasikan membuat stik kerang tahu.
Alhamdulillah setelah kita tadi bersama-sama mencoba membuat masing-masing produk yang sudah kita demonstrasikan bersama, tahap selanjutnya yaitu kita membuat mengolahnya menjadi kemasan yang cantik dan menarik. Nah, kemasan ini sudah kami desainkan, jadi nanti ibu-ibu nelayan bisa mengikuti logo maupun kemasan ini dengan menarik, tampilan yang menarik. Kemudian stik kerang tahu juga dikemas seperti ini untuk menghasilkan jajanan khas Pantai Banjaran, Madura. Stik kerang tahu akan menjadi jajanan khas kuliner Pantai Banjaran, Madura. Harapan dari pengabdian kepada masyarakat ini, maka akan didapatkan peningkatan ekonomi dari masyarakat sekitar, khususnya dari ibu-ibu nelayan dalam mengolah melimpahnya kerang tahu yang ada di lingkungan sekitar. Selamat mencoba dan berkreasi. Kami dari tim pengabdian kepada masyarakat jurusan Biologi Universitas Negeri Surabaya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.